Syederalun hari ini Partai Demokrat dipimpin Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tiba di Nasdem Tower Gondangdia Jakarta Pusat pada Kamis 23 Juni 2022. Saat tribunews.com di lokasi, AHY beserta jajaran Demokrat hadir sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan setelan jas biru, kemeja biru muda, dan celana panjang hitam. Terlihat AHY turut didampingi Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Rifki Harsya, Waketum Demokrat Benny Kaharman, Bendahara Umum Demokrat Renville Antonio, Wasekjen Demokrat Agus Jovan Latukonsina, Kepala Bapilu Andi Arief, dan Kepala Bakomstra Herzaki Mahendra Putra. Kedatangan rombongan AHY diterima langsung Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali serta Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dan beberapa pengurus teras DPP Partai Nasdem. Saat tiba di Nasdem Tower, AHY beserta pengurus DPP Partai Demokrat langsung beranjak masuk di dalam gedung dan tidak memberikan keterangan apapun. Adapun terkait dengan pertemuan ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, kedua partai akan membahas banyak hal termasuk hasil Rakernas Partai Nasdem yang telah menghasilkan 3 nama bakal calon presiden mendatang. We'll be right back.